Wah, pasti anu beli bonang kok. Bonang. Bisa mana, Dad? Sumber Rejo, Bonang Rejo. 2. Sama sayur, 3. Tasnya. Tambahan duanya nih. Untungan keuntungannya kan besar juga kalau mau beli itu kayak gini. Rekan-rekan maaf ya, ini nggak bisa lama karena kita harus pustakan ini bahaya. Ya, Pak. Kamu udah berapa lama bisnis ini? Mulai tahun berapa? Berlebih-lebih, Pak. Hah? Berlebih 3 kali. Baru? 3 kali. 3 kali? 2007 sama 2009, udah habis itu, terus lagi berlebih ini. 2007, 2009, terus 2023. Bikinnya berapa, lakunya berapa? Dikit, Pak. Baru masih anak-anak, Pak, saya, Pak. Hah? Masih anak-anak. Paling selaku sekitar 1 kiloan dulu. 2007? Iya. Terus 2009? Sekitar 4 kilo, Pak. 4 kilo. Ya. 2023 ini? Ya, udah ya. Berapa? Kalau enggak salah 7, Pak. 7 kiloan. 7 kilo. Dijualnya ya. Kemana? Ya lewat satu tempat online sama orang juga. Langsung? Ya. Memang sudah ada langganan? Enggak, Pak. Sekilonya kamu atau satu bungkus plastik ini berapa dijualnya? 125 ada 130, Pak. 125, 130. Iya, Pak. Paling banyak ada berapa customermu atau pembeli? Enggak tentu, Pak. Paling banyak belinya kemarin? Ya, anu, Pak. 2 kilo sama 3 kilo. 2 kilo sama 3 kilo. Iya. Oke. Buat juga? Enggak, Pak. Saya terus? Saya beli, Pak. Beli, terus jual lagi? Iya, Pak. Waktu kamu beli sama siapa? Belinya ke siapa? Di online, Pak. Oh, di online. Iya. Ketemunya di mana? Di Mengetayu Semarang, Pak. Di Semarang. Iya. Caramu itu ngubungin melalui medsos atau langsung telepon atau ke rumahnya? Pertama di media Facebook, Pak. Lalu ke WA, Pak. Lalu ke WA. Berapa kamu udah beli? Baru satu kali ini, Pak. Berapa kilo? 3 kilo, Pak. Terus yang dijual? Sama, Pak. 3 kilo? 3 kilo, Pak. Sudah berapa lama kamu bisnis ini atau dari tahun berapa? Baru satu kali ini, Pak. Sudah 4, Pak. Hah? Sudah 4. Sebelum-sebelumnya kan pasti ada. Maksud 24 ya, aja? 24 itu. Saya beli sebelum puasa. Kamu ya. Beli atau bikin? Beli, Pak. Beli di mana? Daerah Bunang, orang Bunang. Daerah Bunang? Di pasar biaya situ. Namanya siapa? Gak ngerti, kalau sekali kenal langsung COD, langsung ke teman, deal gitu aja. Berapa belinya? 20. 24? 20. 20 kilo? Yang 4 kilo, daerah Meranggen, Taman Sari. Oh ya, berarti kamu beli kemarin di Bonang 20 kilo. Habis itu, kamu belinya 1 kilonya berapa? Sama orang itu? 150. 150, terus kamu jual berapa? 200, 1 kilonya. 200? Sudah kejual berapa yang dari tangan kamu ke orang? 1 kilo lebih, Pak. Saya acar yang on-onan itu, Pak. Yang kalian belum terjual. Oh, yang kecil-kecil, satuan-satuan. Itu kalau satuan berapa harganya? 25. Oh, 25. Sudah terjual berapa? Berapa on? Atau berapa paket itu? Sepuluh petasannya? Kurang lebih 10. 10 onan. 10 onan. Orangnya datang ke rumah kamu? Iya. Oh, ya, anak-anak kecil-kecil. Dulu. Ada yang tanya, kan? Jadi kita berhasil mengungkap ya Satreskrim bersama Satnarkoba dan juga Polsek Bonang. Jadi untuk keseluruhan barang bukti berupa serbuk petasan yang sudah kita amankan adalah kurang lebih 40 kg. Ini terdiri dari 13 TKP pertama di Bonang ya, di Sumberjo, terus TKP kedua ini sejumlah 3 kg, selanjutnya TKP ketiga
Ini yang di Bulusari Sayung ini sejumlah 24 kilo. Selanjutnya kita juga mengamankan 4 orang tersangka. Dan ya. Bagaimana polisi bisa mengakses ini, Bapak? Ya. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga kita pastinya sudah memapping terkait dengan kerawanan wilayah kita, terutama menjelang dan memasuki daripada bulan Ramadan. Dari tahun ke tahun selalu ada korban ya, walaupun bukan di wilayah kita, selalu ada korban terkait dengan ledakan bahan petasan ini. Jadi kita antisipasi, perintah dari Bapak Kapolda Jawa Tengah adalah untuk melakukan cipta kondisi pada bulan Ramadan ini. Selain penyakit masyarakat, kita juga diperintahkan untuk bisa melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku, pembuat maupun penjual daripada serbuk maupun petasan yang ada di wilayah kita. Ada yang membuat, ya. Selanjutnya ada juga yang membeli dan dijual kembali. Jadi seperti baik itu melalui secara langsung, ya, maupun secara online. Dijual di luar tempat juga, Bapak, atau? Ada yang ke Semarang, ada yang di wilayah tangga kita juga seperti Jepara dan Kudus. Ancaman hukuman, Bapak? Ya, jadi mereka ini adalah kena undang-undang darurat ya, nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Langsung 20. Saya kan niatnya buat penimbun buat tar pas hari puasa gitu. Itu beli caranya gimana? Harganya berapa? 150 per kilonya. Caranya? Caranya lewat ya di posting situ. Saya hubungin lewat Messenger terus tukaran WA ketemuan jauh dia. Setelah 20 kilo berapa lagi? 4 kilo. Total berapa? 24. Itu rencana buat petasan atau hanya sekali untuk itu hari? Saya jual dulu, nek saya ini sisa saya bikin sendiri petasan. Kalau sebelumnya pernah melakukan ini? Sekali. Tahun berapa itu? Ya tahun kemarin. Oh gitu. Itu dijual dalam bentuk bubuk atau? Bubuk sama ini. Nek petasannya saya pakai sendiri, main sendiri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.